yang banyak apa -apa. ini kalau ada biji juga nggak apa-apa oke okay. kita terus dulu bisa satu lagi Selanjutnya, apa kita tambahin? Namanya madu. Oke. Kalian bisa pakai madu apa aja, bebas. Nah, ini sekira ya, dua sendok makan lah, sekira-kira lumayan banget. Oke, ini kita aduk dulu aja. Ini ada teknik aduk yang khusus gitu nggak, Chef? Ya, yes, enggak tak. Nggak ada teknik macam-macam karena ini kita masakannya semua basic. Yang penting kecampur semua aja ya? Iya, campur dulu. Oke, okay, kita tambahin black pepper. Black pepper semangat nih, Chef? Ya, dua, apa, dua dua tangan aja kayak satu ini diaduk rata lagi oke yang terakhir kita tambahin olive oil nah gunanya apa sih chef ada olive oilnya segala biar ada rasa apa namanya juicy juicinya gitu biar memberikan rasa kental sih oh dia bisa kental gara-gara yeah, gara olive kental. oil juga yeah. Ini sebanyak apa nih olive oil -nya? Sekitar 25 ml. Oke, okay. okay. sampai bentuknya dia agak sedikit mengental. Okay. Sekarang kita tes dulu. Tadi 25 ml itu sama dengan berapa sendok kira-kira? sekitar setengah sendok teh. Gimana rasanya? Enak? Manis, terus asem gurih, okay. semua kecampur. Ini udah cukup nih. Besinya tinggal kita plating. Siap. Apa Cibu. yang pertama? Kita taruh seledrinya dulu aja di selada. Ini daun selada, guys. Typo maaf. Selanjutnya kita baurin ke semua piring ya yeah. menjadi dasar dulu nih dia cukup lah. Terus nanasnya kita taruh nanas yang udah dipotong-potong kecil juga. Selanjutnya ada tomat kita pakai tuh potong-potongnya ya sesuai selera kalian juga nggak masalah mau potong dadu mau potong segitiga terserah kalian ini tomatnya bebas tomat apapun ya dan yang terakhir suiran ayam oke kita pakai dada ayam ya chef Iya, dada ayam. karena dada ayam ini lebih sehat dan daya dada ayamnya tuh cuma direbus doang tadi ya iya direbus doang nggak pakai apa-apa udah -apa cuma direbus doang jadi ini benar-benar makanan sehat. Kalian bisa recook nih untuk yang diet bisa nggak nih kira-kira? Oh, -kira? uh, bisa banget karena kita di sini juga pakai olive oil itu bagus juga biasanya buat orang diet juga. Betul banget. Oke, sekarang tinggal kita tuang dressing. Kita tuang ininya tuang. tadi ada yang nanya nih katanya tomatnya bisa diganti apa enggak sih bisa cuman apa uh, sebaik tomatnya kalau kita mau ganti itu bisa pakai sayuran lain kayak misalkan apa ya contohnya bebas uh, kayak misalkan uh, bu uh, diganti buah juga nggak apa-apa sih sebaik kayak jadi buah Kiwi atau apa yang manis-manis asam gitu. Jadi dia nyambung. Oke. Kalau misalnya pakai timun gitu bisa Ah, Pakai timun bisa, bisa. Dia nyambung. Karena sebenarnya dressing ini nyambung kok ke semua rasa. Jadi dia nggak perlu khawatir. Kalian sebenarnya ini opsional aja. Kalian hmm. bisa ganti pakai apapun yang kalian mau. Yang penting dressingnya yang tadi sesuai resep. Oke. Iya, jadi untuk si apa ya, kita sebutnya kuah kali ya, yeah. biar simpelnya, kuahnya itu ya, itu pakai yang tadi, jadi biar rasanya tuh sama gitu. Tapi kalau untuk topping-topping di dalam piringnya, itu kalian bisa sesuaiin aja sama budget dan juga ketersediaan yang ada di rumah nih, jadi bisa kalian recook nantinya. Dan ini dia hasilnya, Hii, keren, ini enak banget sih kelihatannya. Hmm, kayak ada wangi. Ini ada wangi manisnya, terus pasti ada gurinya juga karena tadi ditambahin sama si black peppernya juga. Nah, ini dia hasilnya. Ada. Oke, okay, teman-teman, kita udah dua menu. Selanjutnya kita menu terakhir yaitu apa? Uh, Cia puding dengan topping buah kiwi. Oke, okay. next. Aduh. Buah. Halo teman-teman, kembali lagi sama kita berdua. Tadi kita udah apa aja nih? Pertama kan udah pastanya udah, salatnya juga udah. Kayak ada kurang ya kalau nggak ada yang manis-manis karena tadi tuh udah gurih-gurih semua. Nah sekarang kita mau bikin siasit overnight dessert. Nah, boleh dijelasin chef ini bahannya ada apa aja? Bahannya pertama kita pakai biji selasi dulu terus ada susu fresh milk terus ada yogurt ada granola dan buah kiwi untuk buahnya sebenarnya opsional kalian mau pilih apel atau jeruk melon. melon semuanya bisa kalian yang penting tergantung kalian mau nyapanya apa okay, tergantung penting, selera ya bahan dasarnya ini biji selasi yogurt sama susu oke okay. terus di sini ada apa nih ini sama granolanya nanti buat di atasnya. Oke, lanjut. Pertama, kita harus ngapain? Oke, pertama kita biji selasinya kita campurin dulu sama susu. Oke, cukup. Sekiranya sampai terendam gitu. Nah, ini ketika udah isinya apa cukup segini, kita aduk dulu. Yes, ya, Nanti itu biasanya akan mengembang kan ya, Chef? Iya, akan mengembang. Nah, jadi mungkin ini tuh sebenarnya yeah. dessertnya overnight. Overnight tuh jadi biasanya kayak kalian bikinnya tengah malam, terus nanti kalian diemin di kulkas, nah besok pagi baru bisa dimakan. Nah. Makanya sih biji selasih ini kan harus di diemin dulu nih semalaman, Nah, nanti jadinya kan seperti ini ya, Chef ya? Iya, jadi nanti jadinya dia akan mengembang seperti ini. Iya, terus agak padat juga. Nah, selanjutnya apa nih? Oke, okay. kalau udah mengembang ini kita langsung campur aja. Sama yogurtnya, oke, okay. kita, kita campur dulu. Berapa sendok makan? Kira-kira uh, tiga, lah, tiga. Dan yogurtnya ini, kalau ada rasanya gimana, Chef? Boleh nggak jadi apa? maksudnya? yang ada rasanya? Yogurt rasa oh, apa gitu? Cuman ya lebih ya? disaranin, sebenarnya rasa apa aja sih? Kalau saya coba dipakainya yang rasa kelapa, ada oke. Okay. Okay. kita campur udah sampai merata. Kita campur, jadi agak ini. teksturnya padat dan kental gitu, guys. Terus kita apa lembekin buah kiwinya? Nah, buat buah topping kiwinya di bawahnya iya, jadi buat base dasar si platingannya itu buah kiwi dulu. Buah kiwinya itu kita ancurin gitu ya, chef? Yeah. Ya, jadi halus. Nah, ini bisa kita langsung masukin aja ke wadahnya. Oke, okay, nggak usah banyak-banyak. Nanti, karena di atasnya juga ada kiwi lagi. Oke, setelah udah dimasukin, kita masukin biji selasi dengan yogurtnya. pokoknya dimasukinnya tuh sampai merata menutupi si base nya tadi ya. Yeah. Ada dari Ras Arvianto nih mangkok legend ada ayamnya bener banget. Ada ayamnya tuh nih yang ini ya. Hmm. Nih ada ayam ini guys. Tahun 70 an. Nah ini bisa buat ini enggak sih chef mie ayam yeah, biasanya, biasanya, kan ya. Iya yeah, betul betul betul. Oke, okay, setelah kak kalau nggak ada kiwi bisa pakai semangka nggak ya bisa nggak tuh Chef? oh kalau pakai semangka sebenarnya cocok-cocok aja sih karena kalau semangka ketemu asam-asam kayak gini masih jadi cocok iya kan, ya? jadi segar oke udah masuk seperti ini kita tambahin susunya oke kita tambahin susu kiranya semanang Chef. ini agak agaknya susah ya nggak apa-apa oke agak tumpah dikit nggak apa-apa ya Nah. Jangan, jangan diaduk, cukup kita tambahin granolanya dulu. Kita pakai granola di sini, dan by the way, granolanya ini ada rasa banana coklat gitu, jadi ada keripik pisangnya. Tapi ini bebas, kan? Ya, Chef, untuk ya, granola bebas. Mm -hmm. Kalian memakai oats juga bisa, iya, benar. Tapi disarankan tuh, oatsnya yang bukan instan, yang roll oats gitu ya, yeah. yang kayak masih... apa ya, masih mentah gitu deh. Masih bulat-bulat gitu, kata Alvira Gilma. Bahan-bahannya mudah banget dicari anak kos, bener banget. Makanya kita bikin virtual cooking class ini untuk membantu kalian, anak kos, biar bisa makan enak tapi sehat juga dan gampang bahannya dicari. Oke, okay. uh, kita tambahin yogurtnya lagi di atasnya, cukup baru yang terakhir. Baru yang terakhir, kita taruh buah kiwi di atasnya lagi. Ini sebagai topping biar mempercantik aja ya, Chef? Iya. Yeah. Ini boleh banyak banget gak ditaruhnya? Boleh, boleh. Makin enak nanti kalau banyak. Oke. Okay. Sampai ke atas. Oke. Okay. Oke, okay, udah jadi, Chef? Atau belum nih? Ya kira? Tinggal kita aduk dulu. Ini kayak gini aja Ini tuh susunya tadi kan Abis dari kulkas ya chef ya Ini kayaknya udah seger banget nih dipegang doang seger banget kayaknya Oke, Kita aduk bawahnya Kita aduk Ini kenapa diaduk nih chef? Biar asam dan manis itu berasa Merata, merata. gitu ya Oke Cikup. Oke Nah Kita rapikan dulu agar Tampilannya menjadi lebih cantik Sudah? Sudah selesai chef? Sudah Nah ini dia hasilnya Ini apa tadi namanya? Siasid Overnight uh, Dessert By <buk> Wahyu <laughs> By Wahyu J jadi ini tadi uh, tampilannya kayak awalnya sih emang berlapis-lapis, tapi ya kalau dimakan kan diaduk biar semua rasanya itu merata. Nah nanti biasanya kalian diamin dulu nih semalaman di kulkas. Kalau di freezer gimana? Enggak mungkin ya, karena nanti, ya. nanti ya. keras kan ya. Jadi di kulkas biasa aja. Nanti pagi-pagi kalian buat sarapan bisa kalian makan nih nah ini cocok banget biasanya buat diet chef aku yeah. tuh pernah lihat kalau uh, tutorial menu-menu diet itu biasanya pakai dessert yang overnight skating yeah. ini apalagi ada granola ini itu sehat dan roll out juga itu lebih sehat lagi gitu so nextnya kita ada sesi foto bersama dulu dan oke okay, ternyata sesi fotonya nanti dulu ditahan dulu selanjutnya kita ada icip-icip -ici makanan dulu ya. Sekarang ke bumper dulu ya teman-teman. Halo, teman-teman! Balik lagi sama kita. Kita tadi udah. Menyaksikan tiga menu secara sekaligus, dan waktunya icip-icip nih. Ya. Ini yang gak sabar nih. Pertama apa dulu nih? Aku harus nyicipin apa dulu dari e, sini. Kita nyicip saladnya dulu aja. Oke, okay, salad dulu. Oke, okay, kita coba ya. Saladnya ya. Oke, sedikit dulu aja, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak-enak. San. Aku kira Daging ayam ini tuh Kayak kurang cocok Buat kayak sama buah gitu, gitu kan Karena ini baru pertama kali Juga nyobain Tapi ternyata Ini enak banget Ada asemnya Ada gurihnya juga Tadi bener Manis Asli dari buahnya juga Next Apa nih? Oke okay, sekarang kita ke pastanya Kalian Dicicipin ke sosis Dan mushroomnya ditusuk Ya Oke, kita coba ya. Mm. Enak banget. Susah. Mm. 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 Ini bener-bener berasa banget. Dari si ladanya juga. Sausnya juga enak Recording banget. In progress. Dan ini ada asin, gurih, pedasnya juga ada, enak banget. Next, chef, apa lagi nih? Oh, nah sekarang minuman ini, ini popo -popo. dessert ya? Oke, okay. udah, ini chef. Okay. kita coba ini yang paling tunggu-tunggu karena gak tau kayak penasaran aja. Kayaknya bakal enak deh. Okay. Kita coba ya. Hmm. Hmm. Oke, okay. ini emang cocok banget buat yang diet sih Karena manisnya tuh bukan manis gula Jadi dia tuh asli dari buahnya juga kan Terus dari yogurt, itu ada sedikit manis Terus ada asemnya, tapi gak asem banget Ini malah cenderung kesegar Karena ada susunya juga Oke okay. Setelah aku icip-icip semuanya recommended banget uh, Dari harga bahan pasti murah-murah dong dan Simpel. kalian ya simple juga kalian kalau mau recook bisa banget nih recook di rumah atau di kosan kalian jadi kalian tetap bisa makan enak sehat dan juga harganya murah mungkin untuk nextnya kita ada polling session ya kita ada polling session di sini nanti akan ada muncul di zoom kalian tiba-tiba set polling session gitu kan ditunggu aja dan aku harap untuk penonton setia virtual, virtual event kelas ini bisa menjawab dan harus menjawab polling session ini. Oke, okay, bagaimana polling sessionnya? Sudah siap? Oke. Okay. Oke, okay, polling session ini waktunya hanya 10 menit ya teman-teman. Kalian jawab Pokoknya pasti kalau yang tadi merhatiin mah bisa jawab itu gampang banget ya tadi kita nyontek ya soal soalnya dikit juga soalnya ya chef ya oke okay deh kira-kira kalau dari chef sendiri ini masakan ini belajarnya dari mana sih uh, sebenarnya dari dulu pas sekolah juga cuman gak belajar belajar apa mas uh, pasta cuman gak bagian pasta eglio olionya waktu itu belajar ya carbonara sama bolognese cuman karena saya penasaran sama pasta, tuh ada apa lagi sih selain itu? Terus saya ketemu searching searching di Google, ternyata ada. Terus saya juga belajar banyak dari YouTube, dan itu sekarang mudah banget sih. Dengan adanya teknologi seperti YouTube, sekarang kita jadi mudah belajar lah. Atau enggak TikTok Instagram udah ya, banyak banget. Apalagi ya? kalau mau lebih versi simpelnya, itu TikTok sih, karena TikTok tuh cuma butuh dua menit atau tiga menit juga. Uh, selesai kalau model lebih detailnya lagi ya di YouTube ya, karena bener. bisa 10 sampai 15 menit. Ya, jadi sebenarnya untuk generasi muda sekarang tuh nggak ada alasan buat stop ya. belajar karena ya sekarang udah banyak banget platform media hmm. yang bisa mewadahi kita semua juga. Jadi, untuk kalian nih yang mau rekuk atau oh kalian kayak jadi penasaran deh Spaghetti yang lain ya atau enggak menu-menu yang lain kan bisa banget nih cari langsung di media sosial ya kan yeah, di Instagram tuh biasanya di tagar-tagar gitu kan di hashtag yeah. misalnya Spaghetti apa gitu. Ntar keluar tuh tutorialnya atau enggak uh, foto-fotonya jadi referensi plating juga di rumah ya yeah. kan karena menurut aku juga plating yang cantik juga itu menggugah selera makan kita juga sih gitu kalau dari chef sendiri selama di uh, sekolah itu apa kesulitan yang chef hadapi dan bagaimana menghadapinya? Oke, okay. kesulitannya paling uh, ini sih, kita harus cepat belajar resep yang uh, misalkan minggu ini kita belajar resep pasta. Ini minggu depan harus udah bisa resep pasta yang lain, misalnya. Hmm. Atau enggak, uh, dulu pas saya ujian kelulusan itu, saya mengalami ke uh, apa? kesulitan pas ujian kompetensi itu di air kelulusan itu masak-masakan ASEAN kayak apalagi itu masakan daerah Betawi Nah saya masak itu tiga menu dikasih waktu hanya dua jam dan itu harus satu satu menunya itu harus membikin dua porsi Oke. jadi itu yang saya ngerasa kesulitan karena kita harus berpikir cepat juga bergerak cepat untuk memaksimalkan masakan kita Benar sih, terus kalau chef sendiri nih, kayaknya kan lebih susah masakan Indonesia dong, yeah. karena lebih banyak tekniknya. Mungkin ya, soal yeah. bahannya juga lebih ribet gitu, lebih kompleks juga. Pada saat itu tuh, latihan butuh berapa hari atau berapa bulan mungkin. Kalau misalkan uh, latihan sih, saya pribadi biasanya itu seminggu uh, tiga kali atau enggak dua kali. Gitu. Jadi kita uh, beli bahan-bahan sendiri buat uh, masakan yang bakal diuji oleh gurunya. Jadi latihan sendiri, beli bahan ya. sendiri. Terus itu ya seminggu cukup lah ya, ya. untuk menguasai itu semua. Oke. Okay. Dan, oh iya, aku mau nanya nih untuk chef sendiri. Berarti kan ini kan chef laki-laki ya. ya. Berarti di sini juga kita bisa menyimpulkan memasak tuh tidak hanya diwajibkan untuk wanita. Cowok juga diperbolehkan banget nih buat belajar masak, mendalami teknik masak. Karena dalam tata boga ini kan juga gak sempit kayak udah cuman masak di dapur ya. doang gitu kan. Itu bisa meluas lagi gitu. Terus banyak juga sekarang ajang-ajang pencarian bakat di bidang memasak. Ya hmm. kan kayak MasterChef atau yang lainnya gitu yeah. yang mungkin ada perlombaan di luar sana, itu bisa kalian ikutin juga. Jadi untuk kalian yang punya minat yang sama nih, kayak Chef Wahyu bisa banget buat diikutin ya. Yeah. Mungkin bisa cari course atau kursus-kursus masak di luar sana gitu kan. Atau kayak kuliah masak. Yeah. Weh, maksudnya dari BC keluar jangan dong. <laughs> S2 masak bisa gak Chef kira-kira? Ya, bisa. Cuman... langsung lompat gitu bisa. Bisa cuman nanti uh, puyeng pasti. <laughs> iya sih agak pusing ya kak ya. Oke, ini udah sampai mana nih yang polling session? Lima menit lagi kita kasih waktu lima menit lagi. Tap tap layar, nggak dong bercanda ya? Wah, ini ada yang komen tadi tuh. Jadi pengen ikutan nyicip. Ada hadiahnya gak Aduh, ada hadiahnya enggak nih tim kru? Kira-kira? boleh lah, katanya. belakangan katanya. Jawab dulu aja mungkin polling sessionnya. Nah, kalian harus pantengin juga sampai akhir ya chef, karena nanti akan ada sesi foto bersama untuk dokumentasi uh, singkat dan juga ada link absensi yang akan kita bagikan di kolom chat zoom. Gitu. Oke, nih chef kira-kira mau makan lagi nggak? Cukup. Nggak, silakan 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 nggak apa nggak -apa, apa, apa chef kalau mau makan dicicip-cicip lagi. Masih coba. Iya. Nih teman-teman yang ada di rumah nih yang udah pada isi polling, kira-kira mau nggak sama masakan ini? Halo. Halo, ya <laughs> ini enak banget loh, sumpah. Ini bukan karena Bohong atau gimana ya teman-teman Tapi yang beneran enak Dibantu sama kondimen lainnya Terus juga uh, si mushroomnya juga enak banget hmm. Hmm. Oke okay. waktunya tinggal 4 menit lagi Aku tunggu cepetan dua menit lagi ternyata sekarang ya teman-teman merasa harus jago masak sebagai laki-laki merasa harus jago gitu. oh termotivasi gitu gara-gara chef Wahyu iya banget -bener. terima kasih Timothy Ricardo hmm, bagus komennya selanjutnya siapa Farhan Ferdianda oh Wahyu selalu <laughs> ya. Wahyu selalu ceritanya emang Wahyu itu selalu selalu Hegel jago kok Oh iya. Hegel jago masak ternyata ya. Jadi teman kita namanya Hegel. Nah, boleh diadu. Hmm. <tik> <tik> enggak boleh jadi. Hmm. Enggak bisa, enggak bisa. Ada. Bisa dah. Bisa aja <tik> kali ya, Kak. Apanya? Masakin seblak, Bang. <tik> hmm. Jangan bahaya seblak. Hmm, ini kita, mendingan ini enggak sih? Ya, masak masakan sehat aja. Itu. Seblak cuma enak di mulut. Hmm. Ternyata kalau udah tua, pincang-pincang aduh nggak ngaruh <laughs> seblak tuh emang murah banget guys harganya tapi ya itu kalau terlalu baik dikonsumsi nanti jangka panjangnya kan akan ada efeknya kalau untuk sekali-sekali ya -sekali, nggak apa-apa betul banget apalagi kalau Apa betul Bang nah, tapi, tapi aku, aku doyan sang banget seblak hmm sebenarnya boleh mas seblak ya ini siapa ada Zarhin. <laughs> boleh banget makan seblak tapi ya jangan keseringan ya. makanya kita bikin tutorial ini tuh biar kalian bisa recook dengan bahan yang ada di rumah jadi nggak usah maksain kayak ya aku nggak ada sosisnya ya udah nggak apa-apa gitu ganti yang lain yang ada gitu kan pakai sosis yang kecil iya bener sosis yang kecil yang biasa sosis sapi juga bisa ya Iya. oke waktunya kurang lebih tinggal satu menit ya jangan tunggu nih ayo cepat 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 ada lagi menu sehat lain kira-kira apa chef selain ini nih tiga apa ya Paling udah jauh-jauh dari salad sih hmm. Apalagi kalau mau simpelnya Kalian beli apa Yang udah di supermarket itu Kayak sayuran Nanti kalian dressingnya bisa beli di Indomaret Yang udah jadi Udah itu uh, Udah simpel banget Oh iya Biar lebih simpel lagi gini Biar kalian gak uh, beli sayurannya satu-satu banget nih hmm. Di Indomaret Poin biasanya ya Yang ada makanan kayak rice bowl Itu biasanya ada salad bowl gitu kan hmm. Nah itu kalian beli aja Kurang lebih harganya murah deh Terus nanti dressingnya kalian pakai si kuah-kuahan tadi tuh yang diajarin sama Chef Wahyu hmm. gitu. Bang, aku udah bisa masak telur dadar, udah keren belum? Belum, eh, belum keren banget tadi, keren banget. Nah, sangat menarik teman-teman di komen hari ini ya. Seblak kangkung aja, kangkung tuh apa ya kak? Kangkung, kangkung. Sebelah kangkung emang ada ya? Ada. Enggak pernah, enggak pernah lihat. Enggak pernah lihat juga sih di menu sebelah ya, teman-teman. Ayo guys, yang mau tanya-tanya yes. boleh komen. Berasa. Oke, okay, waktunya tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Polling session ditutup. Yeay. Oke, gimana teman-teman? Tadi sudah menyaksikan tutorialnya, juga sudah melihat aku icip-icip juga, dan juga udah polling session. Makasih juga tadi udah menjawab polling sessionnya dengan sungguh-sungguh, ya teman-teman. Sekarang tinggal kita absensi. Link absensi akan segera dikirim di meeting chat, ya teman-teman. Bang absen, bang absen, ada jari, ada absen dulu Chef Wahyu. Ya, ada Muhammad Bintang. Ya. Ada jarin <laughs> ada Timothy. Ada Alfi. Ada A, ada I, I, ada U. -U. Semua <laughs> disebut. Bang, aku telat gak? Tuh, katanya telat gak? Oh, enggak, baru 10 menit ini. Waduh. Oke, okay, ini udah dikirim sama kru kita, Xiaomi Fitria. Itu ada link g formnya untuk absensi di virtual class ini dan juga menjadi bukti absensi juga ya untuk kelas virtual event. Jangan lupa di catat linknya dan juga diisi linknya.